Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di channel Crew X. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan informasi tentang tutorial membuat RVP gratis. Kalian bisa simak, jangan di skip-skip video, nanti biar tidak salah paham, gengs. Yuk kita mulai dari yang pertama. Yuk kita eksekusi, gengs. Kalian hanya membutuhkan Google Chrome dan akun Gmail, dan RDP ini gratis. Ya, kalian buka Google Chrome atau browser yang lain juga tidak apa-apa. Seperti ini tampilannya, ya. Dan saya sudah menyimpan link dari RDP tersebut. Nanti kita copy paste di search kolom pencarian. Di sini kita copy, lalu kita paste di kolom pencarian. Oke, kita paste di sini. Ya, kita enter. Ya, ini mohon ditunggu ya. Kita copy lagi perintah yang kedua ini. Yang kedua ini bukan link tapi perintah. Kita copy. Lalu kita pergi ke tab ini. Kita checklist, lalu kita start cloud sale. Oke, kalian bisa menunggu, gengs. Di sini tidak membutuhkan waktu yang lama karena ini sangat simpel dan hanya copy paste saja. Sediakan kopi dan udutnya, gengs. Jangan lupa, karena tutorial ini tutorial yang slow. Oke. Di sini sudah ada tampilan seperti kolom ini, gengs. Kalian bisa melihatnya. Nah, ini. Ini ya. Ini tampilan seperti coding seperti itu ya. Nah, tadi kode yang sudah kita copy, kita pastikan di sini ya. Kita enter. Lalu kita tunggu prosesnya, gengs. Silahkan ditunggu. Oke, gengs, kalian sudah melihat di sini tulisan yang di kolom hitam yang di bawah itu sekarang dia tidak bergerak ya. Artinya kita sudah selesai dalam proses codingnya. Lalu kita pergi ke atas sebelah kanan ya, kita lihat arah panahnya kursor. Nah, kita klik di sini, gengs. Lalu kita change port yang asalnya 8080, kita rubah menjadi 6070 ya, seperti ini. Lalu kita change and preview. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah tampil RDP-nya
ini RDP VNC. Kalian bisa memakainya sepuas hati hanya menggunakan Chrome dan Gmail. Oke, di sini kita langsung saja ke bawah pojok kiri. Kalian klik, lalu kalian pilih internet, lalu Mozilla Firefox. Kalian klik. Nah, sudah ada tampilannya. Nah, di sini juga ada Google Chrome, tapi di sini tidak support, gengs. Jadi tidak bisa digunakan. Ya, ini kita lihat. Nah, tidak ada reaksi apapun. Lalu kita di sini ke Mozilla Firefox, kita more default. Oke, gengs. Kita cek dulu kecepatan dari internet RDP ini. Kita ketik speed test. Oke, kita sekarang scroll ke bawah. Nah, ini terserah kalian mau pilih yang mana. Kita cek dulu, gengs, kecepatan internet dari RDP ini. Oke, dia save dulu, gengs. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ya, kita start. Kita saksikan. Nah, ini kecepatan downloadnya, gengs. Lumayan ya. Dan ini kecepatan uploadnya, gengs. Oke, hanya segini dulu perjumpaan dari kami, dan jangan lupa kalian yang datang sini ya, kalau kalian suka dengan video ini, kalian klik subscribe, like, komen, dan share ya, agar dapat membantu yang lain juga. Nah, oke, kita akhiri dulu, gengs. Wassalamualaikum, see you next time.